intinya Lugas TV hadir di Kota Cilegon. Saya mengamati, menyimak, banyak mengadvokasi kepentingan-kepentingan sosial yang terjadi, isu-isu strategis yang ada di masyarakat. Lugas TV saya lihat selalu hadir. Contoh kemarin persengketaan antara wakaf dengan dipakai. Kami DPRD sudah melakukan advokasi itu dengan penuh hati dan sesuai dengan kewenangan. Karena kita mengakui bahwa trias politika adalah tiga lembaga negara, masing-masing diatur kewenangannya. Legislatif apa, eksekutif apa, dan yudikatif apa. Maka kami posisinya di legislatif. Mengadvokasi, kita panggil yang bersangkutan, kita berikan rekomendasi bahwa ini masih bersengketa. Dan memang kata mereka sudah ada putusan MA. Tetapi putusan MA itu kita lihat ternyata bangunannya itu belum memiliki IMB. Nah, maka dari bangunan itu kami perintahkan, kami rekomendasikan bahwa itu harus di tindak lanjuti kena belum ada izinnya. Kalau sekarang PPG itu, kalau dulu IMB. Nah, kami hanya sebatas rekomendasi, eksekutornya ada di eksekutif. Nah, itulah maksudnya trias politikal. Konstitusi membatasi suatu lembaga negara ketika mengambil hak dan kewenangan lembaga yang lain. Itulah sedianya yang namanya konstitusi. Di situ kita punya peran masing-masing dan tidak boleh mengambil peran lembaga negara lain yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, kami ucapkan selamat kepada Lugas TV yang selalu eksis, selalu memberikan informasi-informasi yang seimbang. Kadang memang harus mengkritik, kritik itu pahit, tetapi kita mengakui bahwa tidak ada obat yang tidak pahit, tetapi hikmah dari obat itu akan membuat kita lebih baik. Dan itu yang kami rasakan. Bagaimana DPRD, silakan kalau ada kekurangan, manusia biasa kami, tentu 40 anggota DPRD selama ini banyak sekali kekurangan, dan kekurangan itu bila mungkin harus diingatkan melalui kritik-kritik dari Lugas TV. Dan saya hanya minta jaga marwah yang namanya media, tidak boleh berpihak kepada siapapun, tetapi berpihaknya kepada kebenaran dan ketransparanan dalam menyampaikan berita-berita, dan banyak mengangkat juga berkat media orang yang hidupnya kurang beruntung. Ketika media dahulu memberikan informasi, banyak dulu saya diberikan informasi oleh Lugas TV bahwa di Merak, di rel ada yang sakit, di ASDP sebelahnya juga ada waktu itu kena tumor. Lugas TV wartawannya ngasih tahu saya datang ke sana.